Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my B channel Berkata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas dari garapan terbaru 2023 yang pastinya gratisan untuk kalian dan tetap untuk kalian. Yang saya akan bahas pada hari ini adalah garapan dari Korea, proyek Korea yang lumayan bagus. Admin di sini juga membahas sekitar pagi tadi, yaitu Istan 1 ICT, cuman Den ya, N ya. Salah satunya adalah garapan yang mudah, cuman ya N saya gak bisa bahas lagi. Yang saya akan bahas pada hari ini adalah salah satunya adalah proyek yang lumayan bagus dari KPI iDrive Korea G50 KPI Istan. Admin telah mendaftar juga dan juga telah bermain gamenya juga, dimana bermain itu salah satunya bermain kayak bermain trading juga. Ini garapan yang mudah ya. Nah, saya akan jelasin sedikit tentang garapan ini. Ini admin ya. Nah, ini punya admin ya ini ya. Jadi bisa kalian lihat admin di sini telah bermain di bagian up dan down. Ada admin bacakan ya. Kalau kita bisa bermain di situ. Yang punya tiket bisa gunakan tiket untuk menebak harga BTC up atau down atau turun atau naik gitu. Reward berupa UCT tergantung keberhasilan menjawab 7 kali benar mendapatkan $10, 10 kali benar mendapatkan $100, 15 kali benar dapatkan $100 sampai dengan 20 kali benar $250. Jika sudah benar menjawab 6 kali dan jawaban yang ketujuh salah maka akan kembali ke semula. Jadi jangan sampai salah meskipun kalian 5 kali tapi salah ya kembali ke 1 gitu ya. Sudah paham? Jadi kalian bisa bermain dengan up dan down. Untuk daftarnya admin jelasin juga. Nah, di sini saya akan lihat ke kalian dulu bahwa di sini garapan yang mudah dan pastinya ini garapan project Korea yang pastinya gratis dan tidak perlu berbayar apapun. Dan kita bisa mendapatkan hadiah, salah satunya adalah hadiah USDT untuk bermain tebak up dan down. Untuk cara bermainnya di sini kita bisa membeli tiket juga kalau kalian mau. Kalau kalian mau bermain tekan salah satunya di sini untuk melihat marginnya di bagian atas. Marginnya di sini ada warna merah ya, ini ada biru. Kalau biru ini bisa kalian lihat aja di sini naik atau turun. Nah gitu permasalahannya ya. Jadi kalau kalian mau lihat marginnya juga bisa tekan aja di bagian sini nantinya ya. Untuk melihat mendeteksinya ya terserah kalian untuk tekan yang mana. Kalau up nantinya naik, kalau down adalah turun. Saya akan cobain aja di sini up ya, naik ya, misalkan kayak gini. Nah, tekan aja ya beberapa detik nanti dia akan muncul sekitar beberapa sekon. Nah tadi admin naik ya, bukan down ya. Kalau nantinya menang, kalian harus sampai menang, sampai beberapa kali untuk mendapatkan USDT. Kalau sudah menemukan hadiahnya, distribusi hadiahnya, kalian bisa tarik ke bagian bet cup maupun yang lainnya. Nah ini lumayan bagus garapan admin yang saya bahas ke kalian. Nah jadi terserah kalian nih, feeling kalian yang mana main di sini. Kalau kalian sudah paham ya bisa kalian maksimalkan dari event ini gitu. Nah kalau nantinya gagal, nah kalau menang kayak gini ya guys ya. Nah di sini congratulations your winning track ya. Nah jadi bisa kalian bermain lagi di bagian sini, paham ya, gitu ya cara bermainnya ya. Jadi ada juga berbagai informasi yang admin jelasin kayak gitu. Untuk caranya ya, untuk cara daftarnya ya, itu saya akan jelasin, simak baik-baik. Di sini admin ya, ini akun admin ya. Nah di sini ada berbagai ada game, game ini kayak bermain game untuk motor ranking doang. Di sini dari whitelist dan di sini di bagian print. Nah ini bisa kalian mengundang teman ya, kalau kalian mau mengundang teman boleh ya, undang teman sebanyak mungkin kalau kalian mau ya. Dan juga di sini ada community. Nah di sini juga ada up down-nya tadi ya. Nah di sini ya, event-eventnya banyak kok ya, jadi jangan khawatir ya. Untuk withdraw-nya nanti belum ya, son ya, untuk withdraw KP-nya. Jadi kumpulan aja dulu KP-nya juga ya. Gitu. Jadi untuk kode undangan di sini bisa kalian lihat nih, kode undangan admin ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini sama persis juga ya. Nah, untuk cara daftarnya admin jelasin sedikit. Nah, saya akan cobakan mononya dulu. Di sini agar lebih mudah menyalin nantinya kalian kalau gabung di channel admin. Linknya saya sediain, misalkan kalian menggunakan Islan ya untuk daftarnya. Saya akan jelasin sedikit ya agar lebih mudah dimengerti. Nah misalkan kalian menggunakan Islan, nanti kalian bisa tempelkan aja link kalian di sini. Nah di sini akan muncul dari caption, jadi kan masuk aja langsung dari captionnya dan kalian lanjutkan aja. Kalau sudah kalian lanjutkan di sini, kalian langsung aja untuk install dari di bagian captionnya. Kalau sudah kalian install nantinya, di sini kalian tinggal buka aja aplikasinya, buka kayak gini. Setelah kalian buka aplikasinya, kalian langsung aja lakukan login ya, dan izinkan aja semuanya, izinkan dari pengguna larinya juga.
Nah, di sini juga kalian bisa lihat salah satu garapan ini mudah ya, tidak susah ya. Jadi kalian bisa loginkan akun kalian, di sini akan muncul seperti ini. Nah, tungguin aja agak lock sedikit bentar. Nah, di sini, nah jadi di sini akan muncul seperti ini. Nah, kita cobain lihat dulu. Oke, kita gabung dulu ya. Nah, sini ada di bagian login ya. Nah, kita bisa lakukan sync in with Google aja. Untuk lebih cepatnya sync in with Google. Jadi bisa akan lakukan sync in maupun daftar gitu ya. Di sini kita masukkan akun Google yang baru ya. Setelah itu di sini kita langsung lihat lagi. Nah, your login ya. Kalian menggunakan teman tekan di bagian event, nantinya tekan di bagian 50 KP di sini. Nah, di sini ada kode kalian. Nah, jadi kalian bisa share. Kalau kalian masukkan kode referral admin, di sini kalian mendapatkan 50 KP. Kalau kalian kedeteksi ya, kedeteksi kode referral admin, kalian bisa tekan di bagian salah satunya tadi. Amin, jelasin ulangin lagi. Nah, saya akan jelasin lagi sedikit ya. Nah, misalkan ya kalian sudah login ya dan tidak ada mendapatkan 50 KP secara gratis, kalian bisa tekan aja di bagian wallet, nanti tekan di bagian event, tekan aja di bagian 50 KP ini dan geser ke bawah, disusukan kode admin di sini dan kalian langsung registrasi. Nah, nanti akan mendapatkan 50 KP secara gratis. Nah, kalau kalian mau undang teman boleh di sini ya, undang teman kalian ya. Nah, ini ada kode undangan kamu. Dan di sini gratis ya dan sudah masuk nantinya 50 KP-nya. Nah ya, jadi kalian bisa menggunakan kode referral admin kalau kalian mau. Dan kita bisa bermain up dan down di sini, terserah. Kalau kalian mau bermain up, ini akan naik. Kalau di bagian down, ini akan turun. Ya, mainkan selama beberapa kali menang. Artinya di sini saya sudah jelasin tadi ada teman-teman yang telah menggarap dan di sini dia menang ya, sampai dengan 7 kali dia mendapatkan $10 secara gratis. Di sini telah lihat ya, my challenge winning strike ya. Nah, ada 7 winning, dapat 10 ICT, 10 winning, ini bisa kan bermain pool ya. Gitu secara gratis gitu. Nah, jadi gampang ya untuk cara bermain. Jadi kan bisa ikutin secara gratis dan pastinya gratisan gitu. Kalau nantinya gagal ya gak menang gitu ya. Nah, gitu paham ya. Gitu. Sudah paham ya dari garapan ini. Jadi bisa kan bermain salah satunya adalah turun atau naik yang bisa kalian tebak. Untuk melihat eventnya ini bisa kalian melihat eventnya di sini. Nah, ada event-event. Ini juga ada personal ticket yang untuk cari kode referral ini ya guys ya, di bagian tengah tadi. Dan nantinya juga bisa kalian jelasin sedikit ya tentang garapan ini. Admin juga ngejelasin sesingkat mungkin karena kan waktunya juga singkat ya. Nah, di sini juga ada dari mining ya. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Nah, ada yang menang ya, sampai 500 orang. Kalau 10 winning dapat 100 UCT nih, lumayan banget nih, besar hadiahnya ya. Nah, jadi bisa kalian lihat dan bisa kalian garap sesemaksimal mungkin. Jadi admin bisa kalian garap aja gitu ya. Dan semoga bermanfaat informasi yang sampaikan dari Project Korea. Jangan lupa digarap Republic No Pasting ya. Di sini admin telah menggarap sampai dengan 11.000 XP yang admin kumpulkan. Jadi bisa kalian maksimalkan. Untuk linknya admin sediain tetap di bagian deskripsi video admin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.